Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Ketemu lagi dengan Radal 05. Kali ini saya akan praktek membuat Tesla speaker. Saya coba naikkan tegangan inputnya. Ya, pada saat tegangan input 10 volt sudah dapat menyalakan neon secara radiasi. Bila ujungnya kita ganggu akan berpengaruh tentunya. Jujur saya masih belum menguasai cara kerjanya. Membuat ini saja saya membutuhkan 2 hari dan masih belum sempurna. Saya sudah mencoba menggunakan Bluetooth untuk mencoba input audionya, tapi karena belum sempurna suaranya kecil sekali, nyaris tidak terdengar, jadi tidak saya buat videonya. Saya coba matikan penerangannya, kalian perhatikan bunga apinya kecil sekali. Dan karena saya belum menguasai cara kerjanya, apapun yang saya rubah, bunga apinya tetap tidak mau besar. Bila kalian ingin mencoba dengan kualitas seperti ini, sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya. Bila ingin berlangganan secara gratis, klik yang berlambang lonceng. Oke, rangkaian yang saya coba seperti ini. Saya menggunakan transistor NPN tip 41 dan MOSFET IRF640. Rangkaian ini besarnya tegangan sangat berpengaruh sekali. Jadi bila kalian mau mencoba membuat rangkaian ini untuk L1, saya menggunakan diameter email 0,15 mm. Dan dalam menghitung L1 jumlah lilitannya jangan sampai kurang dari 350 lilitan. Dan untuk L2 bisa kalian gunakan apa saja. Satu lagi, rangkaian ini harus menggunakan kapasitor. Dan kapasitor yang saya gunakan 105. Kemudian yang sangat penting yaitu arah gulungan L1 dan L2. L1 dari sini ke sana, kalian perhatikan tanda panahnya. Dan ini transistor tip 41. Dan ini MOSFET IRF640. Dan perhatikan gulungan L1 dan L2. Oke, sekian praktek saya kali ini. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.